Halo Sobat Yip Studio, semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Ngomongin Alip Bata, seakan gak ada habisnya. Gitaris fingerstyle kebanggaan Indonesia asal Ponorogo ini, sangat fenomenal, jadi viral di YouTube dan trending dunia. We love Alip Bata over here. We love Mr. King of the Acoustic. Mr. Montap. Mr. Kopi Mana Kopi. Alip tidak hanya punya skill gitar yang hebat, tetapi gaya permainan gitarnya juga sangat unik, berbeda dari gitaris umumnya. Inilah yang membuat Alip Bata disukai dan jadi perhatian YouTuber dunia. Alip Bata. And of course, he's the greatest fingerstyle guitar player I know from Indonesia. I call him Master of Strings, God of Harmonics. Alip Bata adalah seorang kreator musik yang sangat potensial, sangat berbakat dan sangat menginspirasi, dengan segala kesederhanaannya, dengan segala keterbatasan alat yang dimilikinya, tetapi mampu menghasilkan karya yang luar biasa. 34 seconds, he just showed what he can do with this guitar. Misalnya lagu Bohemian Rhapsody dari grup band Queen. Lagu ini luar biasa, gak main-main dan susah banget, tapi Alip mampu memainkannya dengan indah, hanya dengan sebuah gitar akustik. Lewat Alip, Indonesia menjadi lebih dikenal, dan sekaligus Alip pun menjadi momentum buat talenta hebat Indonesia lainnya untuk tampil berkarya dan dikenal dunia. Nah, tahukah kalian, video manakah yang menjadi top 6 video Alip yang paling populer? Tapi sebelum itu, ada baiknya kita simak dulu informasi singkat mengenai channel Alip Bata. Alip memulai channel YouTube-nya, yang dinamai Alip Bata, pada Januari tahun 2018 dan telah mengupload 126 video. Subscribernya sampai mencapai 5,7 juta, suatu jumlah yang sangat-sangat fantastis. Berikut 6 video yang paling populer dari Alip Bata. By the way, Busway, jangan lupa kopi. Kopi mana kopi? Nomor 6. Sweet Child O' Mine, diupload pada Februari 2020. Cover lagu dari grup band Guns N' Roses ini, telah ditonton oleh lebih dari 10,4 juta orang. Alip memainkan melodi pembukaan yang sangat terkenal dari lagu ini, hanya dengan satu tangan. This guy is doing it on one hand. And he plays it better. On one hand. Damn, you mother right. At Guitar Center can't even do it with two hands. What? Selain itu, Alip memainkan juga bass lainnya secara bersamaan saat memainkan melodinya. Guitar hero status when you play with one hand anyways. Back to Alip. Nomor 5. Tung Hi Ho, diupload pada September tahun 2019. Cover lagu dari Arijit Singh ini telah ditonton oleh lebih dari 10,8 juta orang. Banyak orang menangis mendengarnya, karena Alip memainkannya dengan syahdu dan indah. Huh? Nomor 4. Gerimis Mengundang, diupload pada Juli tahun 2020. Cover lagu dari grup band Slim ini telah ditonton oleh lebih dari 12,7 juta orang. Lagu legendaris Malaysia ini dimainkan Alip dengan sangat apik, sehingga banyak mengundang pujian dari orang Malaysia sendiri. Best guy, best.
Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Uh-oh. Nomor 3. Bohemian Rhapsody, diupload Juli tahun 2019. Cover lagu dari grup band Queen ini telah ditonton oleh lebih dari 15 juta orang. Lagu yang sangat kompleks, sangat sulit, dan rasanya hampir mustahil dimainkan oleh satu orang, dibawakan Alip dengan sempurna dan indah hanya dengan gitar akustik. Fantastis. Nomor 2. My Heart Will Go On, diupload Oktober tahun 2019. Cover lagu dari Celine Dion, yang juga soundtracknya film Titanic ini, telah ditonton oleh lebih dari 16,4 juta orang. Penonton dikejutkan Alip, karena bermain suling dan gitar secara bersamaan, yang belum pernah dilakukan oleh musisi manapun. Wah. Wah. Nomor 1. Yang diupload pada November tahun 2018. Cover lagu dari grup band Wali ini telah ditonton oleh lebih dari 19,5 juta orang. Kecepatan jari dan kehalusan permainan gitar Alip di lagu ini banyak membuat orang kagum. Lagu yang memiliki nuansa flamenco gitar Spanyol dibumbui dengan ketukan jari Alip pada badan gitar, membuat lagu ini sangat nikmat didengar dan bikin sebagian orang berjoget. Jos gandos banget pokoke. Tequila!